You nak layan apa? Orang kena upah, you nak layan. You think it's a serious allegation? Kalau serious, dia keluarkan video tu. Saya tak tengok. Video lucah, dia tengok, saya tak tahu kerja dia. Saya tak tengok. Kalau dan semalam kita mesyuarat biro politik, Dr. Syed Hussein ulang, dia kata ada tuduhan, katanya ada video. Saya tanya, ada tidak buktinya? Sampai kita habis percutian, sampai akhir tidak ada. Jadi kita dengar daripada hearsay. Rupanya ada pakar video yang bagi tahu, kata ada. Dia kata saya tengok. Susahlah kalau macam tu. Kalau dah gunakan parlimen begitu, nak dah orang bayar upah, ambil lah. Kalau nak ambil, tapi janganlah sebarkan fitnah yang lain. Saya umpamanya, saya berpendapat Seru Kamuri Jaafar dah tengok video tu. Tanya dia kan? Jadi ini saya tengok level politik sudah jijik. Kita lupa, kalau nak serang saya satu bar, kita lupa, kita cuba aibkan tokoh wanita lain tanpa sebarang keterangan dan bukti. Ini politik apa begini? Elizabeth Wong, seorang pemimpin wanita, dia ada maruah dia. Kalau ada bukti, dedahkan. Oh, ada orang tengok. Siapa dia tengok? Anwar tengok. Bila? Sekarang dia fikir. Tengok. Bila dia baik dengan UMNO ni, semua dia dapat nampak yang dia tak nampak dulu. Baru dapat hidayah. Kalau nak tunjuk hidayah, solat dan doa betul-betul. Jadi saya harap janganlah mungkin bukan soal ya politik saya berjawab, tapi you aibkan orang. Faham tak? You aibkan Elizabeth Wong. Dan saya tidak fikir adil dengan politik itu begitu, buat begitu. Ini pada prinsipnya. Kalau kita bercakap soal akhlak, ya, perhatikan akhlak kita juga. Ya. Orang you bercakap sebab apa? Sebab you fikirkan penting akhlak. Jangan rendahkan. Kerana ini hanya khabar angin. Saya tidak ada. Kalau ada, keluarkan. Sebab kita dah bagi keputusan, ada bukti, kita ambil tindakan. Sudahlah benda-benda macam tu. Tengok benda nak panjangkan. Takkan ada benda lain tak boleh tulis. Soal keselamatan negara dengan soal video lucah Elizabeth Wong. Dah setahun kita dah cari. There's no evidence, no shred of evidence. What do we do? What do we do? What do you expect me to do? Okay. You have a political agenda. Jangan expand character assassination and gutter politics and sacrilegious attack on people's character. This is totally unethical, immoral and unacceptable. And on what capacity? Because you think you have a higher moral ground? You think you come as a great practicing Muslim who believes that Islamic ethics must be supported? Then our friends who are more qualified to say, but they don't say, this is not Islamic ethics untuk cercah dan aibkan peribadi orang begini rupa. Ya, Dato' Sri, bila kan Dato' Sri akan mendedahkan apa yang bukti yang mereka menerima itu okey. Dia cakap Dato' Sri untuk bukti kan? Okey. Saya nak tanya balik. Saya dah buktikan VK Lenggam. Pasal apa tak minta nak kan? Ask my question first. Saya dah buktikan VK Lenggam dibuktikan sah. Mengapa tidak ada tindakan? You jawab itu dulu. Kemudian, saya akan ambil. Saya dah buat kenyataan. Saya akan keluarkan pada ketikanya. I decide the timing. Bila? I will decide the timing. Akan. For now, you daripada mana? Kimin. Yeah, no, dari putusan. RTM, okay. You tanya menteri you, mengapa tak ambil tindakan bikin Lenggam dulu? Kemudian, lepas dia jawab, you tanya saya, bila nak keluarkan? Kerana bila saya nak keluarkan, you kena tanya pula menteri you, ada tak nak ambil tindakan terhadap... Tapi saya pasukannya sekarang, yeah. Datuk Zahrain telah mencabar... Ya, yeah. Saya cabar RTM sekarang. Bila nak... Saya cabar RTM keluarkan kenyataan saya, berani atau tidak? No, betul. Because this wayang mereka. Oh, keluarkan PKFZ. Apa tindakan? PKFZ apa tindakan? Keluarkan Perwaja. Apa tindakan? Keluarkan sekarang Eurocopter. Apa tindakan? Keluarkan Skopin. Apa tindakan? Laporan Auditor General.
Laporan Auditor General, apa tindakan? Datuk Seri. Dengar, dengar. Datuk Seri, you tanya, saya, biar saya jawab. Jadi saya jawab. Soalan saya, ilmu Datuk Seri mencabar Datuk. Ya. Kalau you RTM pun, RTM government. RTM government punya channel. Datuk, not an UMNO. Not an UMNO lecky. No, no, pertanyaan right? Saya, Datuk Seri. Datuk Seri telah mencabar Datuk. Boleh datang sini, jom bagi PC. Kita buktikan tu bila. Ya, itu saya, saya jawab. Itu jawab. Sekarang, semua orang okey, habis tanya. Alright. Semua orang bertanya, bila Datuk Seri nak buktikan bukti itu? Sekarang okay. Kita nak minta bukti. Habis? Habis? Yes. Sambung lagi, habis? Ada lagi? Okey, habis? Okey, shut up. Biar saya jawab. Okey, saya kata, semua orang tanya pasal PKFZ, mengapa tidak dikenakan? Semua orang tanya pasal fikir lingam action, pasal apa tindakan? Semua orang tanya pasal perwaja, pasal apa tindakan? Inilah pandangan UMNO yang rosak, yang masuk ke RTM, yang merosakkan media kita ini. You see? Sekarang ni you tanya, bila nak keluarkan? Saya kata, saya akan keluarkan. Eh, the right time. Jadi itu jawapan saya. Tapi, kalau saya keluarkan, you mean to me under action? RTM nak lapor? Tak ada. You see? Ini maknanya kita kerja, kerjalah cari makan. Tapi jangan lebih sangat. Ini suara lebih daripada menteri. Lebih daripada menteri. Menteri you pun sopan sikit tanya. Ya lah orang, orang sejak bila you wakil orang ni? Ya, dah, dah. Ya, hak kita lah jawab. Datuk Seri dah jawab dah. Sampai ketika dia. No lah. Dia jawapan dia. Tanya, kita dah jawab. You think what? They are all fools. Ini RTM. Okey? Eh, terima kasih banyak. RTM. Terima kasih. Betul lah you. You ketua cawangan mana? Ketua cawangan mana ni? Teruk betul lah. I'm surprised. My dean train. Itulah. Orang tak tengok RTM lah.